Saya juga ingin maklumkan bahawa KKM dalam proses memantapkan lagi COVID-19 Clinical Care Pathway bagi tujuan memulakan ubat antiviral terkini yang akan diberikan kepada pesakit COVID-19 kronis ini pada tingkat lebih awal semasa mereka bergejala ringan bagi mencegah jangkitan menjadi lebih teruk. Rawatan antiviral ini akan melindungi pesakit kesihatan di sini-sini di KKS dan juga di hospital. Saya akan umumkan nanti bila kita akan terima ubat antiviral ini. Kita dapat pesan antara lain akan beli ubat Paxlovid yang telah memiliki adalah ubat antiviral yang mungkin yang paling berkesan dan beberapa lagi antiviral. Jadi soal therapeutic ataupun ubat-ubatan untuk treatment COVID-19, dia perkara ingat supaya bukan hanya kita isolasi, kita melindungi dengan vaksinasi, tetapi bagi kes-kes yang berisiko tinggi, kita akan juga memberi ubat antiviral kepada mereka yang telah pun kita akan mengamatkan pembeliannya dalam masa yang terdekat.